Putusan tadi menyatakan bahwa gugatan tersebut ditolak. Oleh karena itu, status keduanya masih suami istri sah. Seperti itu. Karena gugatan pembatalan nikah dan pembatalan nikahnya sendiri ditolak, otomatis nikahnya tidak dibatalkan. Ya mungkin aja kita bisa buat, kalau misalnya ini kita bisa jadi referensikan lapor pihak ketiga udah melakukan apa? Ya perselingkuhan, iya. Pasal perzinahan, ya itu kan baru dugaan ya, bukan saya menuduh loh. Ini bisa aja peluang kesana gitu. Karena Chris pun dilaporkan pidana, kita juga bisa melaporkan. Itu hak warga Indonesia lah, punya hak semuanya untuk melakukan perbuatan hukum.